So I could go back to the very first day I saw you. Hi all. Kok aku kayak gembel banget ya? Gue kalau itu pakai efek aja. Tapi ini kayak ini banget guys, kayak I wish I could go back to the very first day I saw you. Shut up. Bisa aku kayak ada jerawat kan? Ada jerawat aku di sini. Aku ada jerawat. Oh wait, aku ambil sesuatu dulu. And I wish I could go back to the very first day I saw yuk. Guys, kita pindah tempat aja ya, karena aku merasa di tempat yang ini kayak kurang gitu. Lipsticknya masih nyala. Kita pindah tempat karena di situ panas, guys. Aku nggak suka di tempat itu. Nah, ini kan bagus kan? Aduh, tapi agak. I wish I could go back to the very first day I saw you. Bentar guys. Yeay, aku balik. Kan kangen gak sama aku? Oke, aku udah coba kembali seperti semula, guys. Tinggi ini kursinya. Udah tinggi apa ya? Sebentar ya. Cuma segini doang, tapi aku harus kayak tinggi banget jadinya aku guys. Ini gak bisa di... Yaudahlah ya. Oke sudah. Pasrah. Kenapa kita gak pakai ring light aja? Aduh gendis, pinter deh kamu ah. Tapi kita harus jangan diam kan ini. Maaf ya, ini live kurang persiapan ini sebenarnya. I love you. Please say you love me too. Guys, cara gimana? Bentar ya, aku lagi menyeting ring light aku agar dia kencang, tapi gak bisa. Ow. Guys, aduh. Oh, iya sih ini. Se. Nah, ini dong. Tapi kira-kira yaudahlah ya, aku udah capek. Gak kuat. Bisa bisa. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tabarakallah. Nah, jelek. Hai guys.
sebenarnya aku kayak nggak make up sama sekali, tapi kayak udahlah ya, aku bisa jadi dokter gigi guys. Kok gini sih? Jadi kita mau nyanyi karena aku suka banget sama lagu ini. I wish I could go back to the very first day I saw you. Should have make jangan karaoke deh, aku gak apal nada ya soalnya. Kita jaga-jaga kalau misalnya ada iklan ya. Sabar dulu Kak Benji, aduh hai. Kak Benji gak sabaran banget sih Kak. kaget. Aku suka banget sama Celine Dion guys. Kayak cinta banget aku sama Celine Dion. Grandmother Celine Dion adalah kiblat nyanyi aku. Gak sadar, ya sih. Haha tuh kiblat nyanyi aku adalah Celine Dion. Aku ada jerawat liat gak? Kan kangen ya aku makanya aku ada jerawat. Buat nikahan aku ya. Takut. Kak Benji mau nikah sama siapa sih Kak? Sebut. Nanti kalau saya nikah saya udah ke JKT48. Enggak. Kalau yang itu gak mau saya datang. Oh, aku mau review Astagfirullahaladzim. Jadi aku mau review juga.
Ini belinya waktu sama Kak Grisel. Kak Grisel juga punya ini guys, tapi Kak Grisel gak belinya ke barang aku. Tapi ini beli-beli juga. Terus habis itu aku beli ini juga. Ini aku beli ini. Ini kayak kata siapa? Kata Kak Dena kayak apa sih? Aku gak tahu ini tanda apa sih guys, aku gak tahu. Aku asal beli aja karena lucu, kayak bagus. Ini aku beli di Bali juga kemarin. Sama kayak ini. Terus aku beli dua ini. Aku beli dua ini. Ini buat adek aku yang warna ungu. Yang warna putih buat aku sendiri. Kalau ini beli di Bali juga. Terus aku ada dua ini nih. Ini satu ini dikasih mama aku. Terus yang satu lagi ini dikasih mama aku juga. Ini gelang pertama aku. Gitu deh, udah. Ada lagi deh. Bentar. Lagi tapi ini aku beli di toko baju guys, ini kayak ya udah. Lihat nih. Wih, ini warna merah. Warna merah bagus banget. WTS guys. Ya ini WTS, ini etalase ya guys. Ini etalase. Terus ini aku baru beli jewelry boxnya. Awalnya tuh aku pakai ya gak pakai box kayak gini. Aku kayak pakai tempat yang kecil doang. Tapi gara-gara gak cukup jadi aku beli ini. Terus kayak yaudah. Tapi sebenernya aku masih dikit banget sih. Iklan! Maaf ya, panik. Sekolah sih. Santai dong. Bisa gak sih kalau iklan tuh diaba-aba dulu gitu, karena kan aku kan gak tahu apa yang terjadi ya. Jadi kayak ketakut aja. And I love you, please say you love me too. I have nothing, nothing, nothing. Ini aku nyetel playlist aku yang judulnya Everything Happens for a Reason. Bad newsnya adalah aku tuh tadi berusaha untuk login ke akun Spotify aku di laptop, tapi gak bisa. My life, take me for a walk. Gris sudah makan belum guys? Aku tuh gak tahu ya kenapa aku tuh suka lupa makan, aku gak ngerti. Aku selalu lupa makan. Kayak aku selalu dimarahin mama aku gara-gara aku lupa makan. Perdu holong. Iya nanti abis ini ya. Listen dari film Dream Girls. Hah, listen apa? Listennya Beyonce. Lihat mata panda aku guys. Aku mata orang sibuk gak? Punya mata kayak mata panda kayak gini. Aku lebih cocok rambut panjang, jadi kayak, yaudah.
wanna have to go. Charlie SD12. Nowhere to hide. Don't make me. I don't wanna hold. Stop lah. Agnes kalau live lebih lama, gak mau ah. Nothing, nothing, nothing. Itu jam berapa? Jam 16.51. Makasih Kak Apricot, yes. Jadi itu sebenarnya ya, aku mau cerita. Jadi aku tuh nonton, aku tahu Gossip Girl tuh udah lama. Terus si Michi-Michi itu, si Michelle Alexandra itu bilang, aku habis nonton Gossip Girl tahu, aku tapi baru season 1. Terus kayak, oh yaudah deh, gara-gara aku gak mau nonton itu karena itu seasonnya banyak banget kan. Aku itu seasonnya banyak banget kan, jadi kayak aku males. Tapi gara-gara Michi nonton, gara-gara mencari nonton, jadi aku nonton juga akhirnya. Gak ada lagi. Gak ada kakak lagi live. Dan berisik. Maaf ya guys, adik aku selalu ganggu. Maybe ya. Terus kayak, yaudah deh. Bukan FOMO sih, bukan FOMO sih. Sebenernya kayak emang ya udah pengen nonton aja. Gara-gara si mencari nonton. Terus ya udah deh. Akhirnya aku nonton, nah aku gak balap Michi, aku sekarang udah season 5, si Michi baru season 3. Season 3 awal. Guys, adik aku berisik banget guys, adik aku lagi telepon sama ayah aku dia. Tuh kan, maaf ya. Don't make me close one more, and I don't wanna hold anymore. Stay in my life if you don't. Ada apa suka sejarah guys sih, kalau misalnya dia itu suka sejarah kan, kalau misalnya dia telepon sama ayah aku dia pasti ngomongin negara-negara gitu, gue ngerti deh. Pasti dia ngomongin perang dunia sih, umur berapa dia guys? Ada aku tuh umur, dia tuh umur 5 tahun, iya 5 tahun guys. Aduh, aku umur 5 tahun. Nen, kakak lagi nge-live kan? Nen, kamu jangan berisik. Ya guys, kita udah jadinya. Don't make me close one more hand. Eh, maaf. Lower K, lower. I wish I could go back to the very first day I saw you. Dia mulai-mulai udah. Ya, dia kan, saya kan lagi nge-live ya, dia gak boleh nganggu, saya harus. Lagu favorit aku apa? Lagu favorit aku adalah Stand Up For Love, Destiny's Child. Tadi aku tweet. Enggak, aku gak ada ngomelin HP adek aku. Kok jadi ini sih? Kok jadi pendek sih? Kok? Aduh, gak pulang sekolah, udah dari tadi dong kak. Become my own. Gini kali ya. And how can I pretend that I don't know what's going on in every second of every minute.
Suka pelajaran apa di sekolah? Gak ada. Enggak canda, PPKN. Cuma PPKN masuk di otak. Cuma PPKN doang yang masuk di otak aku, guys. And how can I pretend that I don't know what's going on when every second of every minute another soul is gone, and I believe that in my life I will see an end to hopelessness of giving up, of suffering. Then we'll send to give you this one sign. Palace. We'll get left behind. Send up for life. Send up. Nah, tapi itu lagu susah sih. Top 3 lagu susah. Top 3 lagu susah. Waktu itu tuh. Kaniko. Sungguh benci banget sama Kaniko. Udah. Kaniko aku kayak gak mau ngomong sama kakak selama gak tau kapan. Sumpah aku benci banget sama Kaniko. Kaniko bilang aku video call ya. Kaniko kemarin bilang kalau misalnya kakak bakal video call. Aku nungguin kakak dari kemarin gak ada. What the hell, itu kayak PHP abis. Sumpah dia jahat banget. Guys tolonglah. Sumpah aku benci banget. Gila sumpah. Oke, heartbreaking. Kasihan banget lagi. Enggak usah kenapa kayak bilangnya virtual padahal enggak tuh kenapa coba? Apa alasannya kayak gitu? Juga bagi. Guys, sedih banget. Gelang kamu bagus deh. Ya dong, kasih ya. Kebalik guys. Ini nih, lagu yang pertama kali aku post di IG. Jeng, jeng, jeng. I'd like to say we gave it a try. And had to blame it all on life. Maybe we just weren't right. And that's a lie. Oh, that's a lie. And we can't deny it as much as we want. But in time, our feelings will show. Sooner or later, you wonder why we gave up. The truth is, everyone knows. Almost is never enough. So close to being in love. If I would have known what you you, boy, and maybe we were meant to be two hours apart.
gendis bikin yang seolah-olah duet dong, nanti kita bisa nyanyi bareng gendis. Bingung aku tapi lagunya apa, apa ya? Hari Minggu aku ultah, happy birthday ya! Happy birthday, wish you all the best of luck. Semangat ya, untuk menjalani hidup. Now we can't deny it, as much as we want, but in time our feelings will show. Sooner or later, we wonder why we break up. Ini sebenarnya aku ikut kelas ganti, ikut kelas pengganti lah, gila. Request blue jeans. Aku punya cerita. Jadi dulu aku tuh spammer guys. Aku spam squishy kalau misalnya kalian tahu. Zaman-zaman covid, kayak zaman-zaman pandemi. Itu aku itu jadi spammer. Kayak spam squishy. Squishy aku tuh banyak banget. Terus aku punya teman kan. Kayak aku punya beberapa teman dekat di alhasil nge-spam spam itu. Terus aku punya teman itu kayak gap tahun aku, umur aku sama dia. Gap umur aku sama dia berapa tahun? Jujur aku gak tau, kayak 4 tahunan. Jadi kayak dia udah lumayan tua. Maksudnya bukan tua, maksudnya kayak pokoknya udah jauh lah sih ya. Jadi dia tuh suka banget sama suara aku. Karena aku gak tau ya, aku gak tau kenapa dia bisa tau aku nyanyi. Tapi kayak ya udah dia tau aku nyanyi, aku bisa nyanyi, dia tau aku bisa nyanyi. Terus kayak dia bilang kayak gini, itu squishy-nya lebih banyak daripada aku. Aku dulu punya berapa box ya. Aku punya 2 box squishy. Dia punya 5 box squishy guys. Atau 4, aku gak tau, pokoknya lebih dari aku. Dia lebih banyak squishy-nya dan kan banyak ya squishy yang emang mereknya mahal-mahal dan harganya tuh mahal. Dan maksudnya itu kayak impor gitu dari Jepang. Kayak squishy itu dari Jepang tuh pada mahal-mahal banget kan. Jadi kayak aku wishlist banget. Kayak bener-bener. Terus akhirnya dia bilang kayak gini, Genis, aku mau request lagu ya. Aku bakal kasih kamu squishy, tapi kamu nyanyiin aku. Nyanyiin apaan kak? Lagu Blue Jeans. Terus dia beneran ngirim kak. Dia kok kasih? Dia beneran ngirim. Dia beneran ngirim aku 3 squishy. Itu 3-3 harganya mahal banget buat aku ya. Itu harganya mahal banget karena maksudnya se-squishy, maksudnya squishy buat benyek-benyek doang. Dan itu mahal banget. Itu merek Jepang yang sangat mahal. Dan aku kayak oh my god, aku nyanyi doang bisa dapet 3 squishy yang aku mau. Dan itu 3-3 mahal. Kayak what the hell? Kan? Jadi kayak aku tuh aku belajar lagu New Jeans, Blue Jeans, kok New Jeans jawabat. Aku belajar lagu Blue Jeans gara-gara aku dikasih 3 squishy itu. Dan aku tuh kira awalnya dia tuh nggak berani, bukan berani sih. Dia tuh nggak apa ya? Dia tuh nggak beneran, dia tuh nggak beneran ngirim. Ternyata dia beneran ngirim, kayak keren ya. Terus apa namanya? Aku nggak tahu sekarang squishy aku udah di mana semua. Oke, udah hilang deh kayaknya. Bukan hilang sih, lebih kayak disembunyiin sama papa aku karena papa aku nggak suka banget sama namanya squishy. Kayak dia mengira tuh emang nggak guna, emang barang nggak guna. Sebenarnya emang nggak guna sih, tapi kayak ya pada masanya kan itu sangat ngehits ya. If I could forget him. Bukan dihilangin, gak tahu sih. Terima kasih Kak Revano. Could forget him. I would please. Aku gak suka lagu ini guys. Lagu itu rendah banget, sumpah lagu itu rendah banget, terus kayak susah gitu. Ini lagunya yang In Love With Another Man-nya Jasmine Sullivan. You treat me so much better than him, and if I was sane there'd be no competition. Now I'm in love with someone else. Lagu Rahasia Hati yang mana sih? Terus berlalu. Ya lupa. Apa nih? Dan kenangan.
kenangan masih teringat jelas. Ini lagu ya. Udah gak tau lagi. Tuku. Gini bisa main alat musik gak? Piano bisa, tapi karena di rumah aku gak ada piano jadi gak pernah. Kayaknya udah gak sebisa dulu deh. Dulu aku waktu SD tuh selalu main piano guys, kayak hampir tiap hari karena di rumah aku udah ada piano kan, gede. Tapi rumah aku yang bukan di Jakarta, waktu aku belum tinggal di Jakarta. Nah, sekarang aku kan di Jakarta. Di Jakarta tuh gak ada piano. Bila aku harus mencintai, berbagi hati, itu hanya denganmu. Namun bila ku harus tanpamu. Ya aku bisa main gitar guys, kan gak tahu aku bisa main gitar. Kan kenapa masih nyanyan? Adah, kenapa kalian masih nanya? Oh iya, pardo holong ya. Tersongon bu. Kalau misalnya aku nyanyi pardo holong, kan harus give aku banyak-banyak ya. Saya juga. Guys, aku gak apal ini ya guys. Aku gak apal nadanya masalahnya. Aku kayak ya udah. Parsong. Ah! Habisnya slow panik kalau bisa di iklan. Ya. Slow aja. Aduh guys, aku enggak tahu guys, andainya gimana guys. Oh, jujur enak banget lagi. Dan autobel lagi, Fe. Kenapa? Apa? Ngambil ini? Enggak. Apa sih? Bentar guys, apa sih? Ada ngambil mie gak? Enggak, ngapain kamu ngambil mie? Oke. Jelas ada aku. Jangan lupa follow. Iya. Jelas ada aku. Maaf ya ada aku emang. Gas. Hola nama bayar hati. Guys, makasih gak mamai. Guys, aku tolong aku malu. Arian lang gagapal ini ya. Guys. Hubungan tahasian. Guys. Sabar. Tersongon bunga dan balos di ladangi sonongi hakinu ngamalala. Malu guys. Dan huripu sonongi di dan nanti deh, aku apalin ya lagunya. Nanti saya sudah aku pengen cover tapi aku nggak janji dalam waktu dekat. Hari mana Fikri, makasih Kak Fikri. Cinta palsu ni. Ini lagu baru yang challenging. Ya kan? Ya sih. Gak disampul. Guys, temen aku ada lolos gak disampul, tau dia keren banget. Aduh, astagfirullahaladzim. Aku kalau bisa gak bisa jaga ini aku ikut gatsam juga deh. Gatsam. Ini. Oh, liriknya sama ya, B1, B2. Oh ada ujung nih hubungan tahasia. Ih
yo saling angon HP nomor dua holong tersongon bunga nama los di ladangi songon lima rohaki nunga malala. Tapi aku setelah aku search lagu ini sedih banget. Ada cerita apa sama gini? Gak ada cerita apa guys? Bahkan aku sebenernya gak tau kalau ini lagu tuh galau. Ini lagu sedih banget gila ternyata. Kayak sesedih itu liriknya. Sumpah kayak aku ngeliatnya kayak, ya Allah, kenapa liriknya kayak tersakiti banget. Aku tuh di, jadi tuh waktu di sekolah atau sekolah kemarin, itu tuh temen aku, temen angkatan aku yang sangat introvert dan social butterfly, dia tuh ke panggung, abis itu dia nyanyi lagu ini. Abis itu kayak, ini lagu apa tuh aku gak pernah denger. Tapi tuh orang-orang tuh pada ngurungin dia. Kayak bener-bener di panggung kan, di panggung sekolah. Bener-bener orang-orang tuh pada nyamperin dia dan langsung nyanyi bareng. Terus kayak, ini lagu apaan kok orang-orang pada tahu, terus aku gak tahu. Terus kayak, ya udah, kayak aku gak tahu lagu ini sebenernya apa. Itu lagu Batak kan. Saima itu. Udah guys. Aduh. Udah guys, aku sangat bukan malu sih, tapi kayak keren juga. Borni Raja gue juga enak. Aku jadi tahu lagu-lagu Batak, jadi sekarang sumpah aku jadi tahu lagu-lagu Batak. Aku mau lihat Kak Siska. Sudah dia jodohnya itu. Gila masih berapa tahun lagi tuh. Diriku sendirian di bawah derasnya hujan. Pas aku hidup. Guys, aku tuh agak tidak puas dengan performance Mushino Ballad aku yang waktu MNG kemarin. Tapi kayak, sebenernya aku senang sih bisa bawain Mushino Ballad. Tapi agak kurang memuaskan, jadi kayak di masa seperti ini, apakah yang harus aku percaya? Walau ku berpikir jawabannya, aku tidak. Ya Sobi, cakap-cakap lagunya. Iya, aku suka lagu ya Sobi, tapi aku nggak tahu lagunya. Bukan aku nggak tahu lagunya. Gak tau judulnya, tapi aku gak tau artinya apa. Dan gak tau secara bahasa gimana, jadi kayak dibandingkan dunia, diriku hanyalah bagai hanya seekor serangga saja. Ini optimis gak masuk Under Girls SSK besok Desember. Aku serahkan kepada teman-teman, sahabat-sahabat aku. Tapi aku pengen banget dan aku sangat menghargai kerja keras kalian kalau misalnya memang kalian pengen aku berada di sana. Tapi aku gak maksa kalian sih. Kayak, semangat ya guys. Semangat untuk menghadapi bulan-bulan seperti ini ya. Semangat untuk selalu berani, asik. Semoga kita tetap kompak sampai kapanpun ya. Sampai Desember nanti, sampai kapanpun deh, sampai aku lulus JKT, sampai aku. Enggak sih, jangan pas aku lulus JKT doang, nanti pas aku habis di JKT juga kan harus selalu dukung aku, okay? Jadi, karena kita udah serius, gue kalau kita baca podium. Asik, bos. Makasih ya.
Let's go, kita baca venue. Let's go. Dari nomor 13 kali ya. Udah join. Udahlah KWD. Up to you KWD. Nomor 13 ada Kak Kujima. Makasih Kak Kujima. Nomor 12 ada Kak Nadine. Makasih Kak Nadine. Nomor 11 ada Kak Wafi. Makasih ya Kak Wafi. Nomor 10 ada Kak Ayu. Makasih Kak Ayu. Nomor 9 ada Kak Pans. Makasih Kak. Nomor apa juga ada Kak Pans. Apa bedanya? Makasih ya Kak. Nomor 7 ada Kak Apricot Yes. Makasih Kak. Nomor 6 ada Kak Babai. Salam ya Kak, titip salam ya. Tipsal bro. Nomor 5 ada Kak Caesar. Nomor 4 ada Kak Ham. Sim for gendis. Gemes banget. Makasih ya Kak Ham. Aduh. Terus nomor berapa lagi nih? Nomor 3 ada Kak Revan Orizi. Makasih ya Kak. Nomor 2 ada Kak Fika. Makasih ya. Nomor 1 ada Kak Fikri. Arigatou guys, makasih ya. Makasih ya guys sudah menonton live aku yang ya udah lah ya. Ini sebenarnya live gak niat jadi kayak udah. Bye semuanya.